naik mahkasi pada polisian Polres Jakarta Selatan yang telah menangkap pelakunya. Dan saya juga terima kasih semua sama yang sudah membantu. Terus untuk wartawan juga saya ucapkan baik terima kasih. Dan masyarakat saya imbau agar supaya waspada, jangan sampai terjadi dengan anak saya. Selamat siang rekan-rekan. Hari ini Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan press release terkait pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan. Nah, saya di sini didampingi oleh Pak Kapolres, Kasreserse dan para penyidik. Nah, dan di belakang saya ada pelaku dua orang. Terus saya jelaskan bahwa peristiwanya tanggal 14 ya. Peristiwa tanggal 14 Februari, tepatnya jam 3:30 sore. Saat itu pelaku dengan berkeliling ya mencari korban random ya. Berikutnya melewatilah di Jalan Bayem Kebayoran Baru. Di situ bertemu dengan sekelompok anak kecil. Ketika bertemu sekelompok anak kecil, beberapa anak kecil membawa handphone. Kemudian pelaku berpura-pura menanyakan alamat ya, berhenti menanyakan alamat. Kemudian ketika korban lengah, handphone kemudian dirampas. Kemudian pelaku segera bergegas melarikan diri dan korban hanya bisa mengejar, tapi karena korbannya anak-anak tentu tidak mampu untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Selang dua hari setelah peristiwa diuploadlah di media sosial. Namun selesai kejadian saat itu, kami langsung membentuk tim ya, datang ke olah TKP, kemudian membentuk tim, dan tim khusus tersebut yang dipimpin oleh Kasat Reskrim langsung mengidentifikasi pelaku. Dan alhamdulillah tadi malam berhasil dilakukan penangkapan terhadap dua pelaku. Tanggal 16 jam 23 ya, kita berhasil menangkap satu pelaku. Kemudian di tanggal 17-nya kita jam 3 ya, kita menangkap pelaku satunya. Adapun pelakunya bernama Nur dan yang satu bernama Al-Haq ya. Masing-masing berumur 24 dan 27. Salah satu pelaku adalah residivis ya. Pelaku tersebut pernah melakukan di TKP yang lain. Sama saat ini mengaku hanya di 5 ya. Baru 5 TKP. Nanti akan kita kembangkan lagi. Terhadap kedua pelaku ini kita sangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun.